Ya, semua sudah kembali normal, tarawih sudah ramai, kemudian tahajud di masjid juga sudah ramai, juga ada iktikaf. Jadi kesannya alhamdulillah tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Setelah sekian lamanya saya bisa kembali menunaikan ibadah puasa di Indonesia. Dan saya juga alhamdulillah masih mendapatkan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah Ramadan tahun ini saya bisa bersama dengan adik-adik saya di Syako Ali, lingkungan yang baru bagi saya dan cukup meriah, cukup khidmat. Kita mengisi dengan hal-hal yang sangat baik dengan mengkaji beberapa hukum-hukum fikih dan kitab-kitab fikih. Seolah kekeluargaannya dapat karena saya menganggap mereka adalah adik-adik saya. Sedih dan senang. Sedihnya karena kita umat Islam belum tinggal di habitat yang semestinya dan juga kita melihat di belahan negeri kaum muslimin, khususnya di Palestina, masih ditindas setiap tahunnya, bahkan di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan senang ya, kita setiap hari, setiap bulan, setiap tahun semakin dekat dengan janji akan pertolongannya Allah untuk umat Islam. Semoga di tahun depan kita keluarga Al-Mufasi masih diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan tahun 2024. Semoga dengan berlalunya Ramadan-Ramadan yang sudah saya lewati ini akan terus membuat saya berubah menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Kepada seluruh santri Al-Mufasi, wabil khusus kepada Syako Ali, semoga Idul Fitri ini menghadirkan kebahagiaan dan semoga kebahagiaan yang hadir bisa membimbing mereka ke dalam ketaatan-ketaatan Allah yang lainnya. Semoga kita bisa menjadi apa yang Allah inginkan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi bukan hanya takwa pada level individu saja, tapi kita juga bisa menjadi orang yang bertakwa pada level masyarakat dan negara. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kami keluarga besar Al-Mufasi mengucapkan selamat hari raya.